helping people live a better life. Masyarakat di pedalaman Indonesia memiliki sebuah kebiasaan yang sudah melekat dari kecil. Mereka harus pergi ke pasar pada hari pasar dan pergi ke kebun jika sedang panen. Sekolah pun mereka abaikan karena mereka harus mencari uang untuk bertahan hidup. Pendidikan di daerah mereka masih tertinggal jauh dengan yang ada di kota. Ditambah dengan kebiasaan mereka tidak masuk sekolah memperburuk keadaan pendidikan mereka. Desa adat Tamkesi adalah satu desa adat yang berada di puncak bukit, di timur tengah utara NTT. Anak-anak di desa ini sering tidak masuk sekolah karena mereka harus bantu orang tua di pasar atau di kebun. Tapi, sejak Tangan Harapan hadir di desa mereka dengan program Feeding and Learning, anak-anak sudah jarang bolos sekolah karena dengan mereka datang belajar di sekolah, mereka akan mendapatkan makanan. Sekarang anak-anak di desa adat Tamkesi sudah semakin pintar. Mereka sudah bisa baca tulis dengan lancar dan sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka dengan pendidikan di kota. Anak-anak di desa adat Tamkesi sangat senang bisa belajar banyak hal di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Donatur yang sudah membantu anak-anak di desa adat Tamkesi melalui program Makan Untuk Belajar. Terima kasih Tangan Harapan. Helping people live a better life.